Masa kecil kurang bahagia. Eh, kamu ikut ikutan? Patah ikut, 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 ikut. Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia, masa kecil kurang bahagia. Kita kan sudah nggak jomblo, ada yang mak jomblo. Sebelah saya ini jomblo, sorry ya, saya nggak jomblo lagi. Saya sekarang bahagia, nggak seperti waktu masa kecil. Ini ngomong-ngomong ini oke, asik. Oke. Hidup itu kadang jomblo, kadang berpasangan. Kita nikmatin saja, ini sedikit mendung ya. Jadi karena mendung, jadi udaranya enak sekali. Ini padahal saya nggak gerakin loh ya prosesnya. Ini gerak sendiri loh, ini sepertinya ada penampakan ini ya. Loh, ini gerak sendiri loh prosesnya. Hebat ya. Rasanya hentas. Enak sekali proses nih. Aduh, ya ampun. Aduh. Hidup itu paling enak itu dekat dengan orang yang paling disayangi, bro. Sisya. Makanya saya dari dulu kalau waktu saya jomblo, saya tuh pusing tiap hari itu. Nah, sekarang enggak. Aduh. Kalau seperti ini, sepertinya saya nggak mau pulang. Maunya digoyang. Proses maaf untuk kali ini, konten saya cukup adalah ayunan. Ini ayunan misteri, jadi tidak ada yang menggoyangkan, tapi pernyataannya menggoyang sendiri. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi benar-benar ini kenyataan. Ini tidak ada yang menggoyang, tapi kok bisa goyang sendiri ya? Saya jadi merinding saya ini. Bulu kuduk saya merinding ini. Apakah ada penampakan? Sepertinya suasana di sekitar ini nih. Tubuh saya merinding. Ternyata di samping saya ini ada penampakan. Oke, sepertinya penampakannya berhenti. Kita berhenti. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Video ini spesial khusus ayunan misteri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Aku dulu kalau aku pulang kuliah main ayunan di depan.